RCL 95,7 FM, kami ada bersama Anda. Halo sahabat RCL, saya Aji Permana. Dan kali ini, Aji bakal mengajak seluruh sahabat RCL untuk ngabuburit bareng nih. Dan mungkin kalau sahabat RCL udah lihat di belakang Aji saat ini, Aji tepat berada di alun-alun Pelabuhan Ratu. Kesuaranya seperti apa? Kita lihat bareng-bareng. Ngabuburit di alun-alun Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, sejak memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, ratusan masyarakat Pelabuhan Ratu nampak berdatangan ke alun-alun Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Seakan menjadi tradisi, jika memasuki bulan suci Ramadan, alun-alun Pelabuhan Ratu yang berada di ibu kota Kabupaten Sukabumi ini selalu menjadi buruan para pengunjung yang hendak ngabuburit maupun acara buka bersama. Seperti yang terlihat saat ini, di setiap sudut tempat, mulai dari lapangan, tribun, hingga depan pendopo, dipenuhi oleh para pengunjung dari berbagai daerah yang ada di sekitaran Pelabuhan Ratu. Salah satu petugas penjaga taman Dinas Perkim, Suprapto atau akrab disapa Ato, mengatakan bahwa setiap hari alun-alun Pelabuhan Ratu selalu ramai, banyak yang sengaja datang bersama keluarga untuk berburu takjil buka puasa, serta mengadakan acara buka bersama di area lapangan alun-alun Pelabuhan Ratu. Keramaiannya ya di bulan Ramadan biasa seperti ini bukber, ya bisa ke pantau lumayan rame lah. Mungkin kalau seminggu kebelakang agak lumayan kurang lah, tapi semenjak beberapa hari ini, 3 hari kurang 4 hari lumayan rame. Rame cuma ya sifatnya dinamis juga sih keramaiannya Pak kalau sekarang. Jadi sifatnya dinamis kan, ya dinamis lah. Kemarin rame, meskipun hujan cerah, sekarang agak kurang gitu lah. Apalagi kalau mungkin musim hujan ya, itu nggak harus ada tanya lagi Pak ya. Jadi rame. Kalau terkait dengan kondusivitas Pak, maksudnya kan dengan ramainya orang sebanyak ini, apakah tetap kondusif Pak alun-alun Pelabuhan Ratu? Alhamdulillah hasil monitoring kita ya, di area sampai saat ini dipastikan situasi aman kondusif. Oke. Termasuk Kamtibmas juga aman. Terakhir Pak, ini kan memang banyak orang dijadikan tempat untuk buka bersama, bahkan kan alun-alun Pelabuhan Ratu. Untuk sampahnya sendiri seperti apa Pak, pengendalian sampahnya Pak? Untuk pengendalian sampah, kita sebagai petugas jaga taman juga sambil keliling kita menghimbau baik secara manual kepada para pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan, buang sampah pada tempat yang telah disediakan. Sejumlah fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah bisa digunakan warga masyarakat. Bagi para pengunjung yang akan melaksanakan acara buka bersama, beragam jajanan takjil yang dijajakan oleh para pedagang bisa dibeli tanpa harus membawa makanan dari rumah. Diharapkan kepada warga yang datang untuk melakukan acara bukber di alun-alun Pelabuhan Ratu, diharapkan bisa menjaga kebersihan untuk membuang sampah pada tempatnya agar area alun-alun Pelabuhan Ratu bisa terlihat bersih. Nah, itu tadi keseruan kita pada hari ini, sahabat RCL. Jadi buat kalian semua, jangan lupa kunjungi alun-alun Pelabuhan Ratu. Saya Haji Permana melaporkan dari alun-alun Pelabuhan Ratu. Terima kasih.